Mana berlaku terjadi ada perkembangan mulai Al-Quran diturunkan, Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Iblis diperjarakan terdapat malam yang mulai itu malam Lailatul Qadar. Bersama-sama kita mencari malam Lailatul Qadar insya-Allah. Di malam kita akan buat qiyam mulai untuk kali juga. Kita cari malam kita buat qiyam mulai insya-Allah. Insya-Allah kita rangkulkan balik. Insya-Allah boleh juga kita buat qiyam mulai kali. Bagi kita cuba hidupkan balik tuan kita macam mana insya-Allah. Okey. Dan solat tarawih dan zakat fitrah yang dilaksanakan. Solat tarawih sunat. Solat tarawih sebenarnya sunat. Bukan wajib, sunat. Mana ada bahan di masjid malam ni? Masjid malam. Nak buat 20 lah, nak buat 21, nak buat 8 lah, nak buat 21. Tapi memang dah kita daripada sultan memang 21. Tapi kita kat sini kita buat 8. Kalau nak makan pada timpan. Kalau buat 21, rata-rata tiga imam dua orang tidak imam kita cabut lari lah. Imam tak tempat api 21. InsyaAllah kita buat 8. Okey, seterusnya kita tengok pada niat puasa lepas niat puasa Ramadan senar nawaitu kau mawadin an ada ifa fi syahr Ramadan fa dijinna billahi ta'ala. Kalau tak boleh baca jawi ke Arab Melayu ke tak tu. Melayu tak apa, niat dia tahajud aku puasa esok hari kemudian kau puasa Ramadan kau ini pada Allah Taala. Niat puasa Melayu tak apa lah kalau tak boleh. Macam doa semayang juga. Nak jadi imam takut. Kenapa takut jadi imam? Takutnya baca doa takut. Doa menari tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah baca doa untuk Melayu pun. Dia kata nak jadi imam, kenapa jadi imam? Doa tak nanti nak baca otak, dia kata. Dia ingat doa, dia ingat doa bahasa Arab. Doa ni bahasa Melayu, tak ada masalah. Kita pun, kita amin, kita tak tahu imam baca doa apa, mana apa, tak tahu. Kita tak tahu. Kalau imam tu kata, ya Allah, kata nak kata Arab contoh, ya Allah, aku nak kahwin dulu. Ini amin, amin. Makbul lah, imam tu. Makbul. Betul tak, amin? Makbul. Imam pula, amin, amin. Imam tak tahu. Kita baru baca. Kita baca lah, doa kata Melayu, nak pun. Dengan anda lah, doa Arab. Tak kami baca doa, dah kita tahu ke apa. Semua amin, amin lah. Jadi, doa ni kalau niat kita berkata, kalau kita tak tahu kata Melayu, kata Jawi, kata Arab, bantuan lain boleh cukup. Yang penting, nawai itu kita niat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Okey, doa ketika berbuka puasa ni, wajiblah buka. Allahumma ba'u bila dalam fitnah, yang tak mampu kita minta apa. Biasa kan kalau kita tengok, Allahumma lakasumna wa bika amna wa ala wa bika abdawna abil rahman gaya arhamah wa rahim. Itu doa puasa. Ini saya belajar atas kita ingatkan balik tu. Yang kita ingatkan balik yang mana yang wajib kita tahu apa yang menerangkan puasa itu macam mana, doa itu macam mana, apa yang kita boleh buat bulan puasa. Tama-tama nak kita mencari malam Lailatul Qadar insyaAllah. Okey, ada apa pun tak nampak kita Haji Jabarkan tadi, kita akan buat tadi sekejap. Okey, saya nak tanya soalan. Macam suntik vaksin pada bulan puasa, batal ke tak batal? Okey, vaksin ni dia dia makhluk tak ni? Dia tak batal kuasa. Tak memudaratkan. Okey, kalau kita kutip vaksin, lepas tu kita nak pakai ubat imam. Okey, yang tu yang saya cakap tadi, perkara yang boleh membuka makhluk ketika membuka kuasa, sakit. Yang ada. Kita vaksin tadi, menjadi ipat, kutip pada diri kita dulu. Itu kita boleh buka kuasa. Tapi dengan syarat, kita kena kuasa. Kita tahu. Tapi kalau vaksin, kita cucuk vaksin, kalau kita boleh tahan diri kita lagi, kita puasa itu bukan. Kalau betul-betul ni kita cucuk vaksin, tak tahan, kita ni kena tahu untuk berbuka puasa. Tapi dengan syarat kena kotor tadi. Itu je. Faham? Okey, ada apa kat lagi? Kalau tak ada kita tanya soalan. Sebab ni kita ada ringkas dia kita lihat atas dia cuma yang kita tahu di ambar wadah ni macam mana apa yang dia terlukan dengan wadah pengajar puasa saya dah jelaskan puasa konten semua dah tahu dah semua sekali tak ada yang tak tahu semua tahu yang tak tahu apa kaya yang dimasukkan puasa tu je mengapa yang benda yang membatalkan saya dah ulang kabar dia jadi benda-benda macam ni kita akan ingat kabar dia kita sentiasa puasa-puasa tunak bila kita sentiasa puasa-puasa kita akan ingat apa yang
apa hukum-hukum puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa ni. Okey, ada tak ada ni? Kalau tak ada, kita saya tangguh untuk tempat kita akan buat hati untuk Allah saja lagi. Saya juga akan boleh main adik. Bisa minta kita ambil mata untuk kita tampilkan itu saja lagi. Boleh? Ada apa keadaan lagi? Okey. Kalau tak ada, kalau yang tak ada, kalau ada banyak soalan, kita boleh WhatsApp balik lagi, insyaAllah. InsyaAllah kita bertanya. Kalau ramai-ramai apa soalan, tapi ada yang maklum nak tanya. Mungkin kata, ini hati aku ni dah tua, tak tahu. Okay. Tapi personal lah, PM personal lah saya. InsyaAllah, jangan sampai tengah malam pun nak PM personal. Haa, tak ada. Boleh insyaAllah saya akan jawab, insyaAllah. Okey, baiklah, kalau tak ada, tak ada yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah itu daripada kemahan kita sendiri. Tentu dah ini dengan tersebut. Berfarah surah terhadap 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 surah